Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, menjelang persiapan Pesta Olahraga Nasional ke-21 yang akan dipusatkan di Sumatera Utara dan Aceh, Persatuan Panahan Indonesia Sumatera Utara siapkan pelatih panahan dari luar daerah. Pesta Olahraga Nasional yang ke-21 Sumut Aceh yang akan digelar 2024 mendatang. Atlet panahan Sumatera Utara yang akan bertanding giat melakukan latihan di Sumut Sports Center, Jalan Pancing, Kota Medan. Setelah melakukan latihan fisik, para atlet mulai dilatih teknik-teknik memanah, mulai jarak 10 meter, 20 meter, sampai 40 meter. Pantauan di lapangan para atlet panahan Sumatera Utara yang sudah memulai pemusatan latihan daerah sejak pekan lalu. Sebagai persiapan tampil di PON 21 Sumut Aceh 2024 mendatang tampak serius. Masing-masing atlet diberi kesempatan melepaskan 3 busur anak panah untuk tahap awal latihan teknik dengan metode grup dan perorangan. Ketua Persatuan Panahan Indonesia Sumatera Utara Abdul Haris Lubis mengatakan karena PON ke-21 ini diselenggarakan di Sumatera Utara dan Aceh. Sebagai tuan rumah, Sumatera Utara mendapat kesempatan 10 tim dengan 20 atlet panahan. Untuk memanfaatkan peluang ini, Perpani Sumut termotivasi menambah pelatih dari luar daerah agar atlet panahan yang akan bertanding nanti diharapkan dapat meraih medali sebanyak-banyaknya. Kalau kita latihan ini prosesnya ini sampai kalau kita tahun sampai PON ada jangka panjang ini terus akan latihan. Jadwal kita itu pagi dan sore setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu Minggu. PON ini tuan rumahnya adalah Sumatera Utara dan Aceh. Maka kita kan diberikan dispensasi ataupun apa namanya itu istilahnya untuk 10 tim. Nah, full tim itu kita mempersiapkan 24. Pelatih Pelatda Panahan Sumut Jamal Siregar menyarankan sebelum mengikuti pemusatan latihan daerah, para atlet harus tetap dalam kondisi prima agar latihan teknik dapat dilakukan dengan baik. Eko Hindra melaporkan dari Medan untuk Evarina TV.